بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma fasalli wa sallim ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu sekalian Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kemuliaan dunia hingga akhirat insya Allah Sebelum kita mulai kita buka dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baik Pada kesempatan Dua Sabtu yang lalu Saya sampaikan bahwa Zakat bagi anak kecil itu tidak semua ulama satu pendapat untuk anak-anak kecil. Yang pertama sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abdullah Ibnu Umar, sahabat Jabir Siti Aisyah, isteri Nabi. Kemudian kalangan para ulama fikih, Imam Malik, Imam Al-Shafii, Imam Al-Thawri, Imam Ahmad, Imam Ishak, Abu Thawur, itu mewajibkan zakat bagi anak-anak kecil yang belum akil balik. yang anak kecil meskipun belum akil balik maka diwajibkan zakat atas mereka nah kemudian pendapat yang kedua yaitu Imam Al-Nakhai Al-Hasan Sa'id bin Jubair kalangan tabi'in tabi'in itu setelah sahabat wafat maka masa berikutnya namanya tabi'in itu tidak mewajibkan zakat atas anak-anak kecil yang belum akil balik. Nah, kemudian Abu Hanifah dan um pengikut Madhab Hanafi yang diwajibkan ketika anak kecil itu punya harta berupa kebun sawah itu wajib. Pokoknya yang hasil bumi itu diwajibkan. Adapun selain hasil bumi, misal dia punya peninggalan uang dari orang tuanya atau mendapatkan hibah orang tuanya masih kecil berupa uang dinar, uang dirham atau dalam kondisi kita hari ini rupiah atau dolar maka tidak wajib, tidak wajib. Kemudian yang keempat, wal wajib zakat uang berupa dinar atau dirham saat itu yang uang dinar wajib zakat, uang dirham wajib zakat. Konteks kita ini uang rupiah atau dolar wajib zakat selain dalam bentuk uang tidak wajib zakat. Nah, apa alasan pendapat para ulama terkait perbedaan pendapat ini? Yang pertama begini. Syarat wajib zakat itu yang pertama Islam. Kedua, balik balik itu mencapai usia akil balik kalau laki-laki antara kira-kira 14-15 atau di bawah itu sedikit namun sudah ikhtilam mimpi basah Adapun anak perempuan sudah menstruasi gitu. Kemudian syarat yang ketiga al milkutam kepemilikan yang sempurna. Jadi betul-betul milik anak itu bukan barang gadean, bukan piutang orang lain maka tiga syarat inilah dalam madhab syafi'i islam balik balihun nisob di sini balik itu disebut Balihol minan nisob artinya Balihol minal nisob mencapai nisob al milkutam nah madhab syafi'i tidak menyebutkan balik itu usia sehingga dalam konteks madhab syafi'i ini, anak-anak kecil itu diwajibkan zakat. Nah, kemudian yang kedua, zakat ini seperti ibadah sholat, puasa atau zakat gitu. Maaf. Ibadah zakat ini, apakah disamakan dengan ibadah puasa atau sholat? Kenapa? Karena anak kecil kan tidak wajib sholat, Pak. Anak usia yang belum balik itu, mohon maaf, kan tidak diwajibkan puasa, belum wajib sholat, belum wajib pula ibadah haji. Nah, para ulama berbeda pendapat, apakah zakat itu sama dengan sholat, puasa, haji? Yang kedua, apakah zakat itu hanya merupakan kewajiban, hak yang harus disampaikan oleh orang kaya kepada fakir miskin? Gitu. Ini perbedaan pendapat para ulama terkait kenapa anak kecil itu ada yang mengatakan wajib zakat atas mereka, ada yang tidak mewajibkan. Saya ulangi lagi. Uh, dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Sauri, Hambali, Sauri itu mewajibkan zakat atas anak kecil. an nakhai Al-Hasan Sa'id bin Jubair kalangan tabi'in tidak mewajibkan. Nah, kemudian ada klasifikasi yang lain. Abu Hanifah itu wajib ketika anak kecil itu mempunyai apa? mempunyai kebun, sawah, atau hasil bumi yang lain. Yang yang keluar dari bumi itu diwajibkan. Adapun yang tidak keluar dari bumi seperti uang, dinar atau dirham atau bahasa kita hari ini dia punya punya kontrakan, punya gedung yang disewakan itu tidak wajib. Nah, ulama yang keempat wal akharun yang diwajibkan atas anak kecil adalah ketika dia punya uang, punya uang dan mencapai nisab, uangnya baligun bila nisab sampai nisabnya. Nah, walaupun selain itu tidak wajib. Nah, bagian kedua yang menjadi penyebabnya adalah syarat wajib zakat itu apakah sama dengan syarat wajib? Sholat, atau puasa, atau haji, karena sholat anak kecil tidak termasuk yang berkewajiban melaksanakan sholat. Betul, kan? Yang kita pahami, anak kecil yang belum balik belum diwajibkan saum anak kecil belum diwajibkan haji, tetapi orang tua harus mendidik agar anaknya bisa sholat kewajiban orang tua mendidik kewajiban orang tua mendidik agar anaknya sudah apa siap belajar saum puasa supaya apa supaya nanti ketika sudah waktunya akil balik sudah betul ibadah sholat puasa hajinya nah untuk zakat para ulama berbeda pendapat pak Ustadz bagaimana menurut Nabi kan begitu yang sering ditanyakan bagaimana para sahabatnya nah, ini kan saya sebutkan sahabat saja berbeda gitu pak sahabat saja ber berbeda buktinya ada sahabat Ali sahabat Ibnu Umar sahabat Jabir sahabat Aisyah satu pendapat tetapi tidak sahabat Abu Bakar sahabat Umar sahabat Utsman Sahabat Umar saja berbeda dengan anaknya, namanya Ibnu Umar, Abdullah, Ibnu Umar. Siti Aisyah, yang merupakan istri Nabi sekaligus putri kandung sahabat Abu Bakar, berbeda dengan ayahnya. Jadi, yang ingin kami sampaikan, kitab Bidayatul Mujtahid ini, kitab yang memang mengupas bagaimana para ulama dari kalangan sahabat itu. Ternyata dalam beberapa fikih tidak satu suara. Tidak satu suara. Termasuk ulama tabi'in hingga hari ini. Hari hingga hari ini yang kita rasakan dan kita amalkan selama ini kan sedikit ada perbedaan. Sedikit ada perbedaan. Contoh. Contoh. Allahu akbar contoh klasik kan Contoh klasik ini contoh klasik ini ibadah sholat Jadi kalau Madhab Syafi'i lebih banyak mensejajarkan ujung jari ini dengan telinga Sejajarnya apakah yang ini atau yang jempol? Nah, nah, Allahu akbar Tapi pengikut madhab Hambali lebih banyak mensejajarkan dengan dadah Allahu akbar gitu kan ini sedikit beda sedikit beda termasuk angkat tangan apa namanya sendekap kata orang Jawa Timur sendakap madhab syafi'i hambali syafi'i hambali maliki sebagian sama tiga madhab ini Pak saya ulangi lagi madhab yang paling tua di antara yang sama ini Maliki, Syafi'i, Hambali, Ulut, sama. Allahu Akbar di atas pusar di bawah dada. Di atas pusar di bawah dada gitu gini. Angkat tangannya berbeda. Hambali sama Syafi'i. Syafi'i telinga hambali gini. Nah, yang begini pun beda-beda. Ada yang nyamping begini, ada yang begini. Enggak ada masalah. Nah, Allahu Akbar. Nah, ada pun madhab Hanafi begini. Madhab Hanafi malah di bawah pusar. Allahu Akbar. Di bawah pusar begini. Nah inilah ragam fikih atau pemahaman para ulama terdahulu, ulama salaf terhadap perbuatan Nabi dalam hal ini sholat. Jadi bukan barang baru, bukan. Bukan barang baru. Padahal mazhab Hanafi, Imam Hanafi itu ulama tabi'in, muridnya sahabat. Gitu, Pak kan dekat gitu Baik, ini contoh, contoh. Termasuk ketika baca al-fatihah, Allahu akbar. Madhab syafi'i setelah takbiratul ikhram iftitah, Allahu akbar kabira. Kan begitu. Selesai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin alamin. Bismillahnya dijaharkan. Bismillahnya dikeraskan. Nah, adapun mazhab Maliki sama sekali berbeda dengan mazhab Syafi'i padahal Imam Syafi'i, muridnya Imam Maliki, Imam Malik, guru murid beda. Imam Malik Allahu akbar tanpa iftitah enggak pakai Allahu akbar kabiro atau enggak pakai Allahumma bait enggak pakai dua-duanya. Langsung Allahu akbar alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Padahal guru dengan murid langsung. Adapun madhab Hanafi sama Hambali tengah-tengah. Bainal Maliki wa bain al Syafi'i. Allahu akbar. Iftitah dulu. Terus Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu, Pak. Nah, saya punya guru. Guru saya ini, yang tadi disebut Habib Umar bin Hafid. Itu diundang di India. Ini mami. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Diundang di Maroko. Tanpa bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Padahal beliau bermatapkan syafi'i. Tapi ketika diundang untuk jadi imam sebelum ceramah, jadi imam di masjid tertentu, beliau ikuti kondisi masjid itu. Nah kan indah pak. Indah. Tidak memaksakan fikih beliau saat beliau ada di komunitas yang berbeda dengan yang beliau pakai begitu. Nah ini nyaman keindahan dalam Islam. Jadi kalau ada orang, apakah dia Ustadz, Syekh, memaksakan fikirnya ke tempat yang nggak biasa, berarti tidak bijak. Gitu. Nah, saya tarik termasuk masalah zakat. Jadi masalah zakat pun begitu. Ada yang harus sama, ada yang kadang-kadang kita harus bertasamuh, bertoleransi untuk berbeda. Contoh yang tidak boleh toleransi, misal, misal, Allah Maha Besar, ya, ini nggak ada toleransi, nggak ada toleransi, atau sudah tahu sholat menghadap kiblat, oh, dia malah Allahu Akbar, ini nggak ada toleransi, nggak ada toleransi, begitu. Jadi kapan harus bertasamuh, kapan tidak? Baik. Nah, kemudian bab berikutnya ahlu zimmah kafir zimmi. Nah, non muslim yang berada dalam kekuasaan muslimin. Orang non muslim yang berada di sebuah negara Islam. Apakah mereka wajib zakat? Nah, itu. Nah, sini para ulama pun beragam. Yang pertama, jamahirul ulama, jumhur ulama bahwa orang kafir zimmi meskipun berada di sebuah negara Islam, maka mereka tidak wajib zakat. Di seumpama ada negara Islam menerapkan semuanya syariat Islam, maka, kafir rimi menurut jumhur ulama tidak wajib zakat. Jumhur itu kebanyakan ulama. Yang kedua, wajib zakat. Nah, ini wajib zakat. Pendapat siapa ini? Pendapat Imam Asyafi'i, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad bin Hambal pendapat Imam as wajib zakat apa alasannya? alasannya karena sahabat Umar bin Khattab pernah mewajibkan zakat kepada non muslim zimmi pada suku Talab itu pak jadi alasan Imam Syafi'i Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hambal As-Sawri, Alasannya sahabat Umar pernah mewajibkan zakat kepada orang-orang Nasrani dari suku Taghlab. Itu, ini yang pertama. Yang kedua, yang, kedua. yang ketiga, Imam Malik walaihsalimalikin qaulun. Imam Malik malah beliau tidak memberikan komentar. Tidak memberikan pendapat, jadi ulama pada tempo dulu itu, Pak, Bu, ada yang punya komentar, ada yang tidak diam. Nah, Imam Malik dalam hal ini beliau diam, gitu, diam, enggak punya pendapat. Apa yang dapat kita ambil dari pelajaran seperti ini? Jadi para ulama itu, meskipun beliau hafal, 400 ribu lebih hadis bukan 400 hadis bukan 4000 hadis 400.000 hadis dihafal dimengerti dengan sanat-sanatnya dan sebab sebab turunnya hadis namun dengan rendah hati ketika memang beliau merasa tidak seret tidak menguasai diam tidak kayak saya semua pertanyaan dijawab biar terkenal pinter. Nah ini i ulama yang benar nggak begitu, nggak kayak saya, gitu pak. Makanya Imam Al Ghazali berkata, au kala, an la an yakul adli. Hei para guru, hei para dosen. Hei para ulama jangan malu untuk berkata saya tidak tahu. Saya tidak tahu meskipun dikenal sebagai profesor guru besar, ulama tapi ketika tidak menguasai betul khawatir salah maka jangan pernah malu berkata ana la adri maaf saya belum tahu gitu daripada sok tahu nanti pada akhirnya salah nah, ini yang sering di youtube sering pak, saya nggak nyebut lah banyak kasus di youtube itu pendapat yang pertama blok 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 seperti ini dibantah oleh para santri yang usianya baru 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun dibantah padahal sudah LCMA dibantah oleh santri. Dan ternyata dari sisi keilmuan santri itu yang betul. Tapi pengikut sang ustaz membela mati-matian. Kenapa? Sudah terkenal. Kamu siapa? Dia sudah terkenal di YouTube, kan begitu akhirnya. Jadi sebenarnya ilmu itu ya secara ilmiah terdapat dalam kitab-kitab yang mutabar, bukan karena keterkenalan seseorang. Saya nggak nyebut lah nggak boleh lah. Baik, nah Imam Malik begitu, Pak. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i nggak komentar, sementara muridnya Syafi'i komentar. Apa komentarnya? Bahwa kafir zimmi, non muslim zimmi itu diwajibkan zakat ketika berada di sebuah negara Islam. Gitu, Pak. Indonesia bukan termasuk. Malaysia enggak termasuk, enggak termasuk. Kalau menerapkan madhab Syafi'i. Baik, ini bab 2. Tadi anak kecil Kemudian kafir zimmi sekarang budak. Budak itu riqab atau al-abid. Budak itu seperti kasusnya sahabat Bilal Ibnu Rabbah. Bilal Ibnu Rabbah. Bagaimana apakah budak itu wajib zakat? Pendapat yang pertama bahwa budak tidak wajib zakat. Budak tidak wajib zakat. Ini pendapat Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Yang kedua pendapatnya Abdullah bin Jabir, Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah. Jabir ini sahabat Nabi nyari, Pak, satu hadis ingin tahu betul satu hadis ini sahih atau tidak? Benar atau tidak? dan ingin mendapatkan sanat yang tertinggi berangkat dari Madinah ke Mesir jalan kaki saking hati hatinya saking hati hatinya berangkat dari Madinah ke Mesir jalan kaki nggak naik pesawat untuk sekedar meyakinkan apakah hadis ini betul-betul dari Nabi atau tidak. Nah kalau kita kan nggak cukup googling, ya kan? Hadis tentang nikah mut'ah. Hadis tentang apa lagi? Nah, itu gampang sekarang. Sahabat dulu luar biasa, itu sahabat loh, Pak. Nah, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Ubaidah bahwa budak itu tidak wajib zakat atas mereka. Yang kedua, pendapat Imam Syafi'i dari Ibnu dari Ibnu Mundir dan ats Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya budak itu zakatul mal zakatul malil abdi ala sayyidihi bahwa zakatnya budak itu ditunaikan oleh tuannya oleh yang punya punya budak itu jadi umpama si Fulan ini budaknya sahabat Ali, sahabat Utsman, dan ternyata budaknya punya harta yang mencapai nisab, maka yang mengeluarkan zakatnya bukan budaknya tapi tuannya, tuannya, sang pemilik budak itu. Nah yang ketiga yaitu wajib zakat mal bagi seorang budak secara umum wajibun alal abdi zakat malihi wajib siapa imam alto dari kalangan tabiin muridnya sahabat abu saur dari kalangan fukoha al zohiri dari ibnu umar jadi secara umum bahwa budak wajib zakat hartanya pendapat siapa pendapat alto ulama tabiin Abu Saur dari kalangan Fukoha al Zahiri dari sahabat Ibnu Umar anaknya sahabat Umar bin Khattab. Nah kemudian yang keempat wajib zakat bagi budak yang sedang berupaya memerdekakan diri namanya al Abidul Mukatab al Abidul Mukatab jadi budak yang sedang memerdekakan dirinya itu diwajibkan zakat. Pak Taufik, pertanyaan yang terakhir, kenapa bisa berbeda itu Kenapa bisa berbeda? Yaitu perbedaan disebabkan karena apakah budak itu mempunyai hak kepemilikan secara mutlak atas hartanya atau tidak? Jadi, budak itu ketika punya harta Apakah dia berkuasa penuh atas hartanya atau tidak? Kalau dia berkuasa penuh, dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi, kalau nggak berkuasa atas hartanya, maka tidak wajib zakat. Nah, inilah sebab-sebab perbedaan pendapat para ulama. Nah, baik yang terakhir, bagaimana orang yang punya hutang? maaf di sebuah daerah saya tidak nyebut wilayahnya ada banyak pengusaha bidang mebeler pak mebeler nah mereka punya mobil truk dua sebagai operasional punya tanah luas sebagai tempat pekerja Punya tempat luas untuk barang jadi, barang mentah, begitu. Tetapi, ketika dikalkulasi tanahnya, mobilnya, semua asetnya itu hutangnya lebih besar ketimbang aset yang ia miliki, dan itu ada. Dan saya pernah masuk ke dalam bisnis seperti itu. Itu, Pak, jadi punya mobil truk tiga atau empat punya mobil operasional punya rumah kemudian punya tempat para pekerja jadi menggergaji bikin bahan mentah sampai setengah jadi sampai mateng setiap Sabtu malam minggu pasti menggaji karyawannya tapi dihitung-hitung dikalkulasi umpama semua aset yang ada bahkan termasuk termasuk Mobilnya itu kalau dijual semuanya ternyata belum bisa menutupi utang banknya. Nah, apakah yang seperti ini wajib zakat atau tidak? Gitu. Nah, ini pendapat para ulama yang pertama Abu Sa'ur, Imam As-Sa'uri, Ibnu Al-Mubarak, dan ulama yang lain bahwa Menutup utang itu lebih diutamakan, lebih didahulukan. Kalau sisa ada satu nisab wajib zakat, tapi kalau sisanya tidak ada satu nisab tidak wajib zakat. Apalagi habis, gitu, Pak. Nah, ini pendapat Abu Sa'ur, Imam As-Sa'uri, Imam Ibn Mubarak ini umpama di sini ada, tapi mudah-mudahan gak ada gitu ya. Kemudian Abu Hanifah dan Ashabuh pendapat para Hanafiun bahwa utang tidak menghalangi tidak menghalangi zakat tanaman. Di hutang tidak menghalangi hutang untuk wajib zakat. Jadi Abu Saur, Imam Sauri, Ibnu Barak tidak wajib zakat untuk semua jenis harta Jadi untuk semua jenis harta tidak wajib zakat bagi orang yang punya hutang yang kedua Abu Hanifa dan kelompoknya ashabuhu zakat tanaman wajib selainnya tidak wajib ini misal dia punya kebun dia punya sawah mencapai nisab wajib tapi ternyata punya hutang uang, punya hutang emas, punya hutang perak. Bagaimana nah, yang wajib zakat tetap harta berupa dari tanah itu, tumbuh-tumbuhan, berupa kebun, sawah, ladang wajib zakat. Yang ketiga, Imam Malik menyatakan harta selain mata uang wajib harta selain mata uang wajib ya, kayak tadi itu selain mata uang pendapat baru imam syafi'i dan sebagian para ulama bahwa anadainya nauzakatan bahwa hutang itu tidak menghalangi kewajiban zakat ada empat pendapat apa perbeda kenapa bisa berbeda nah, ini yang pertama apakah ibadah zakat itu berdimensi hablum minallah saja atau ibadah yang hukukul fukuro wal masakin kalau dia dikatakan sebagai hablum minallah saja maka tetap wajib zakat meskipun punya utang tetapi saya dan Kebanyakan para ulama ikut pendapat yang kedua, yaitu tidak wajib zakat bagi orang yang punya hutang. Nah, saya ikut yang seperti ini. Kenapa? Karena zakat itu tujuannya adalah memang untuk menyampaikan hak hak fakir miskin. Nah, orang punya hutang berarti bukan orang kaya, meskipun tampak kaya. Orang punya hutang ya termasuk ghorimin Siapa korimin? Orang yang berhak menerima zakat. Ya masa penerima zakat itu wajib zakat gitu Apa alasan saya? Hadis Nabi Rawahul Bukhari wa Muslim Fiha sodakatun tukhadu min agniya'ihim Wa turaddu ala fukoro'ihim Bahwa zakat itu diambil dari orang-orang kaya Dan disampaikan kepada para fakir nah, Saya ikut pendapat yang seperti ini Baik, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Silakan ada pertanyaan. Wafat dul, Mas Kuro. Mas Kuro, ada pertanyaan. Tanya silakan. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, Oke, okay. saya mau bertanya nomor satu adalah, kalau seumpama orang tua itu mewariskan uh, premi asuransi, dia akan dibayarkan pada saat orang tua tersebut meninggal. Kebetulan ahli warisnya adalah anak kecil pada saat uang dari asuransi itu keluar apakah memang sudah masuk dalam jatuh sebagai zakat terhadap anak kecil tersebut yeah. dan bagaimana tata cara pembayarannya apakah bisa diwakilkan oleh si wali yang tersebut yeah. pertanyaan pertama, yang kedua adalah sekarang ini banyak sekali Ustaz mengenai petani ijon jadi intinya tuh sawahnya itu atau hasil sawahnya itu sudah dibayarin dulu sama apa namanya penggulang-penggulang si nah ini sering terjadi nih yang ngakunya com, .com, itu ternyata masuk ke panik petani mereka bayarin dulu di awal nah, pada saat musim panen itu uangnya sebetulnya udah bukan milik petani lagi petaniannya setor sekian ton dari beras atau sekian ton dari uh, hasil tanamannya mereka dipotong dari ya, uang yang sudah mereka terima nah itu bagaimana perhitungan zakatnya, Ustaz? demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya jawab yang pertama saja Kena yang kedua nanti pada bab berikutnya. Ya. Nah, kembali kepada zakat anak kecil, ya zakat anak kecil. Anak kecil dalam merhab maliki syafi'i hambali sauri ishak itu wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib dikeluarkan zakatnya. Siapa yang mengeluarkannya? Walinya. Siapa wali itu? Sementara bapaknya sudah wafat, ya kakaknya. Kakak tidak ada pamannya atau pak D-nya. Gitu. Yang bilang walinya. Gitu. Jadi yang yang membayarkan adalah walinya. Siapa wali itu? Ya kalau dia punya kakak kandung, kakak kandung. Ya, atau paman kandung. Nah, itu walinya yang mengeluarkan zakat harta anak kecil gitu ya nah itu pendapat paling banyak diikuti oleh para ulama dan umat Islam di dunia ini karena dia mendominasi Maliki Syafi Hambali tinggal hanya Hanafi yang tidak gitu ya baik ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini spirit untuk zakat. Jadi kalau orang-orang kaya atau setidaknya orang yang berkecukupan memiliki harta yang mencapai nisab, itu sebetulnya kalau punya jiwa-jiwa zuhud, jiwa zuhud pasti ringan mengeluarkannya. Sikap zuhud itu sangat penting dalam kehidupan pribadi bermasyarakat, bahkan berpolitik. Pak, berpolitik, saya yakinkan pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu zakat terkelola dengan sangat baik, sangat bagus tersampaikan kepada mustahiknya luar biasa sampai dua tahun setengah tidak ada di sekitar beliau orang yang berhak menerima zakat sampai keliling Afrika padahal dua tahun enam bulan lebih sekian hari berkuasa itu menjadikan dana zakat itu infaq sodako dan seterusnya itu mampu memakmurkan rakyatnya sampai jalan kaki berkoar-koar memberikan berita siapa yang ingin menikah dan tidak punya harta ayo datang ke Petul Mal nah itu kalau di Indonesia begitu enak banget itu. siapa yang punya hutang semua hutangnya dilunasi dengan uang baitul mal nggak ada yang terima saking makmurnya begitu maka kita jangan bangga jangan bangga penerimaan zakatnya banyak tapi yang mustahik lebih banyak kan suka bangga kita Ustaz Alhamdulillah kalau tahun kemarin mustahiknya 400 sekarang 600 itu penurunan namanya jadi meskinya bertambah gitu miskinnya bertambah berarti zakat infak sodako itu belum menjadi jalan keluar terbaik untuk ekonomi umat ya idealnya seharusnya bertambah tahun berganti tahun mustahiknya semakin sedikit bukan semakin banyak yang berzakat semakin banyak penerimanya semakin sedikit sehingga masing-masing mustahik mendapatkan hak yang lebih dengan kelebihan itu nanti dana zakatnya infak sotakonya bisa digunakan secara secara dinamis untuk berbisnis berusaha atau produktif bahasa yang lain nah, itu pak nah lagi-lagi dibutuhkan orang kaya yang punya sifat zuhud pemimpin yang zuhud muslim yang zuhud yang meskipun juga zuhud yang kaya tidak menunggu diminta yang miskin gak minta-minta itu zuhud namanya. jadi yang kaya tidak menunggu diminta tidak menunggu proposal datang sudah ngasih lebih dahulu yang miskin gak, gak gampang bikin proposal tidak cepat-cepat minta kenapa? yang kaya sudah sadar makanya dari tadi saya sebutkan, dalam kehidupan berpolitik sekalipun, kalau punya sifat zuhud, maka politisi-politisi yang ada itu, insya Allah, tidak akan punya niat korupsi, niat saja tidak. Kalau zuhud, Pak, sehingga kaitannya zakat dengan sikap zuhud itu sangat penting untuk menumbuhkan bagaimana kedermawanan sosial itu tumbuh seperti pada zaman sahabat atau zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang terakhir pertanyaan dari ya, dari orang tua kita Bapak Kyai Ilyas kemarin ada saya tambahkan beliau mengatakan apakah zakat itu harus diilharkan diirharkan cuma dijelaskan. Maksudnya apa? Diwaduhkan, ditampakkan gitu loh, atau tampak. Iya, sholat lima waktu ya harus tampak, harus tampak. Jangan sampai bilang begini, Pak Ajik Victor, kenapa seminggu ini kok ngilang nggak ke masjid? Saya ingin ikhlas ustadz ibadah, saya di rumah saja, itu salah sholat wafardu ya harus tampak di masjid kenapa? karena sholat wafardu itu minimal sunnah mu'akkadah di masjid berjamaah bahkan ada ulama yang menfardu kifayahkan bahkan ada yang mewajibkan sehingga sholat lima waktu itu ya sebaiknya tampak berjamaah ada sholat yang harus sembunyi-sembunyi bukan harus sebaiknya sembunyi-sembunyi apa? tahajud witir di malam hari di rumahnya duha di rumahnya jadi yang sunnah-sunnah itu di rumah yang wajib di masjid gitu jangan alasan saya pengen khusyuk Ustadz saya pengen ikhlas betul saya nggak lima waktu di, di masjid di rumah saja itu salah nah termasuk zakat itu tampak oleh siapa? Minimal diketahui oleh amil. Oleh basnas, las, panitia, amil, zakat, ketahuan. Tetapi untuk sodakoh sunnah, infak yang sifatnya sunnah, maka sebaiknya memang afdolnya adalah sembunyi-sembunyi. Nah, jangan sampai kita menggunakan ayat yang salah. Misal al-Baqarah 271. <tuk alfukura, lakum. jika kalian menampakkan sodakoh sodakoh kalian maka itu baik wa in wa khairul tapi sekiranya kamu menyembunyikannya memberikan kepada fakir miskin maka itu lebih baik ini untuk yang sunnah bukan zakat gitu, pak ayat ini bukan untuk zakat yang wajib tapi untuk infak sholat sunnah termasuk ayat surah fatir ayat 29 Innalladzina yatluna kitaballahi wa wa 108uten... gitu. Jadi boleh sedekah itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Tapi ayat yang 271 Al-Baqarah itu hanya untuk infak sodako sunnah. Zakat bukan masuk ayat ini. Nah ini yang sering saya sampaikan. Banyak orang mensalahfahami atau menggunakan dalil. Dalil untuk zakat harusnya ya yang benar. Dalil untuk sodako sunnah yang ini gitu Pak. Baik, termasuk zakat itu saya ulangi lagi memang tampak Sifran sudah zakat belum oh sudah ini buktinya Sifran sudah belum zakat malnya dia kan pengusaha nih oh udah pak ini buktinya ada yang tahu jadi bukan sembunyi-sembunyi tapi kalau sodako sunnah, misalnya bapak ibu ingin bantu saya bangun pondok pesantren tahu-tahu jadi siapa yang bangun Pak Tufik jangan disebut bagus itu Baik, barangkali itu tambahan untuk Pak Victor yang kedua. Pertanyaan itu nanti akan dibahas pada bab berikutnya. Nah nanti bab berikutnya saya harus pakai infokus. Tidak cukup penjelasan seperti ini karena ada hitung-hitungan. Jadi kalau kita punya sapi sekian, berapa zakatnya? Zakat minimal kita punya sapi, domba, biri-biri, kambing itu berapa? berapa kambing yang harus kita punya dan berapa yang kambing kita keluarkan itu nanti harus pakai skema yang saat ini tanpa skema dulu insya Allah mudah-mudahan pada saatnya kita sehat walafiat dan yang paling penting saya dan kita semua ketika mampu diberi kemampuan oleh Allah untuk berzakat segerahkanlah zakat itu jangan ditunda-tunda kadang-kadang Pak Zakat itu ngumpul di Ramadan saja tidak zakat yang di bulan Ramadan itu hanya zakat fitrah. Adapun zakat mal bergantung dari bulan apa kita mulai bisnis, dari bulan apa kita masuk sebuah lembaga pekerjaan kita gitu, Pak. Jadi bukan kita kan punya Ramadan semuanya. Kalau nggak Ramadan nggak zakat mal. Ah ini sering salah kaprah. Boleh saja Ramadan zakat mal. Oh, memang awal bisnisnya tanggal 7 Ramadan. 7 Ramadan tahun depan udah mencapai nisab. Nah, maka zakatnya jatuh pada tanggal 7 Ramadan tahun depan. Tapi kalau bisnisnya dimulai bulan Zulhijjah, ternyata bulan Zulhijjah tahun depan berhasil, sukses, maka zakatnya dikeluarkan bulan Zulhijjah tahun depan gitu. Baik, pelanggar itu sekedar tambahan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah alhamdulillahi <Susukri> rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.